Cara mengobati ambeien tanpa ke dokter. Wasir atau hemoroid merupakan kondisi ketika pembuluh darah di sekitar anus melebar karena mengalami peningkatan tekanan lokal pada pembuluh darah tersebut. Umumnya, pembengkakan pembuluh darah yang terkena wasir tersebut berada di dalam rektum atau anus. Kebanyakan hemoroid adalah penyakit ringan dan bahkan tidak menimbulkan gejala. Tetapi apabila terjadi gejala biasanya yang sering terjadi, yaitu pendarahan berwarna merah terang setelah buang air besar. Terdapat lendir setelah buang air besar. Benjolan tergantung di luar anus. Rasa nyeri pembengkakan dan kemerahan di sekitar area anus. Mengalami gatal-gatal di sekitar anus. Selain membengkak di luar anus, pembengkakan pembuluh darah juga bisa terjadi dalam anus dan tidak terlihat. Hal tersebut disebut sebagai hemoroid internal. Sementara hemoroid eksternal adalah kondisi jika pembengkakan terjadi di luar anus, yaitu dekat lubang anus dan terasa lebih nyeri. Wasir atau hemoroid adalah penyakit yang umum terjadi pada usia 50 tahun. Hampir setengah orang dewasa mengidap gatal-gatal, tidak nyaman, dan pendarahan. Ini bisa menandakan munculnya hemoroid. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi?